Indonesia mendukung putusan Mahkamah Internasional atau ICJ yang menyatakan bahwa tindakan Israel menduduki wilayah Palestina adalah ilegal dan bertentangan dengan hukum. Sejalan dengan fatwa Mahkamah Internasional, Indonesia mendesak Israel untuk segera mengakhiri keberadaannya yang ilegal di wilayah pendudukan Palestina. Israel juga didesak untuk segera mengakhiri pembangunan pemukiman ilegal dan segera melakukan reparasi dalam bentuk restitusi dan kompensasi bagi warga Palestina. Kementerian Luar Negeri menegaskan fatwa hukum tersebut menunjukkan bahwa hukum internasional berpihak pada perjuangan bangsa Palestina. Fatwa hukum tersebut juga merupakan langkah awal untuk mewujudkan kemerdekaan Palestina seluruhnya. Sebelumnya, Mahkamah Internasional atau ICJ pada 19 Juli 2024 menyatakan pendudukan Israel di wilayah Palestina melanggar hukum dan semua negara wajib untuk tidak mengakui pendudukan Israel selama beberapa dekade. 2-14 votes to 1. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.